Pengajaran kali ini adalah berkaitan tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik, di mana subtajuk adalah menentukan punca persamaan kuadratik menggunakan kaedah pempakturan. Pengenalan kepada tajuk ini adalah menerangkan bagaimana menentukan punca suatu persamaan kuadratik menggunakan kaedah pempakturan. Contoh satu, cari punca bagi persamaan kuadratik x kuasa 2 tolak 36 sama dengan sifar. Jadi untuk menjawab soalan ini, kita jadikan 36 sebagai nombor kuasa 2 sempurna. 36 boleh ditukarkan kepada 6 berkuasa 2 sama dengan sifar. Di sebelah kiri persamaan kuadratik, kita lahirkan pempakturan iaitu x tolak 6, x tambah 6 sama dengan sifar. Tutup sebutan di sebelah belakang, kita dapati x tolak 6 sebagai sifar. Tutup sebutan di sebelah kiri, kita dapati x tambah 6 sebagai sifar. Kita pindahkan 6 ke kanan, kita memperolehi x sama dengan 0 tambah 6 dan diselesaikan x dapat 6. Untuk sebutan yang kedua, kita pindahkan 6 ke sebelah kanan, kita memperolehi 0 tolak 6 dan x diperolehi sebagai negatif 6. Jadi punca untuk persamaan kuadratik x kuasa 2 tolak 36 sama dengan sifar adalah 6 dan negatif 6. Contoh 2, soalan dia berbunyi cari punca bagi persamaan kuadratik 5x kuasa 2 sama dengan 40x. Kaedah penyelesaian, kita hendaklah memindahkan 40x ke bahagian sebelah kiri persamaan kuadratik untuk mendapatkan persamaan 5x kuasa 2 tolak 40x sama dengan sifar. Kemudian dapatkan faktor sepunya untuk 5x kuasa 2 tolak dan 40x. Faktor sepunya untuk 5x kuasa 2 dan 40x adalah 5x. Darab x tolak 8 sama dengan sifar. Kemudian kita tutupkan sebelah kiri persamaan kuadratik, kita dapat 5x sama dengan sifar, atau kita tutup sebutan 5x, kita dapat x tolak 8 sama dengan sifar. Untuk mendapatkan punca yang pertama, kita pindahkan 5 ke sebelah kanan untuk dapat 0 bahagi 5 dan x adalah sifar. Kemudian kita pindahkan 8 ke sebelah kanan, kita dapat x ikut tu sifar tambah 8, x dapatlah 8. Jadi persamaan kuadratik berkenaan mempunyai punca 0 dan juga 8. Contoh ketiga, soalan yang dikemukakan berbunyi cari punca bagi persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah 5x sama dengan 24. Untuk mendapatkan jawapan, langkah pertama yang perlu dibuat, kita bentukkan terlebih dahulu bentuk am persamaan kuadratik dengan memindahkan 24 ke bahagian di sebelah kiri persamaan kuadratik. Kemudian lakukan proses pempakturan di mana x kuasa 2 boleh ditulis sebagai x darab x dan 24 boleh digantikan dengan 8 darab 3. Negatif datang daripada positif darab negatif. Kemudian kita lakukan darab silang, x darab negatif 3, negatif 3x, x darab tambah 8, tambah 8x. Tambah 8x tolak 3x melahirkan tambah 5x. Kita dapati bahawa jawapan yang kita perolehi di sini bersamaan dengan sebutan yang berada di sebelah tengah persamaan kuadratik. Oleh kerana itu, pempakturan yang diterima adalah x tambah 8 sebagai pempakturan pertama, x tolak 3 sebagai pempakturan yang kedua. Tutup sebutan di sebelah kanan, kita dapat x tambah 8 sebagai sifar. Dan tutup di sebelah kiri, kita dapat x tolak 3 sebagai sifar. X sama dengan 0, pindah 8 ke sebelah kanan dapat tolak. Dan jawapan yang pertama adalah negatif 8. Pindahkan 3 ke sebelah kanan, x sama dengan 0 tambah 3, x sama dengan 3. Persamaan kuadratik x kuasa 2 tambah 5x sama dengan 24 mempunyai punca negatif 8 dan juga 3. Contoh 4,
adalah satu soalan yang berbunyi, selesaikan persamaan kuadratik X sama dengan 8 tolak 7 X bahagi X. Untuk mendapatkan jawapan, terlebih dahulu kita darab silang persamaan berkenaan. Di mana kita meletakkan di bawah X 1, darab silang X darab X mendapat jawapan X berkuasa 2. 1 darab 8, tulis 8, tolak. 1 darab 7X dapat 7X. Kemudian kita dapatkan bentuk am persamaan kuadratik dengan memindahkan 8 dan 7X ke bahagian di sebelah kiri persamaan kuadratik untuk mendapat X kuasa 2 tambah 7X tolak 8 sama dengan sifar. Kemudian kita lakukan proses pemfakturan X kuasa 2 tambah 7X tolak 8 sama dengan sifar, di mana X kuasa 2 ditulis sebagai X darab X, 8 ditulis sebagai 8 darab 1, tanda tolak adalah tambah darab tolak. Kemudian kita lakukan darab silang, X darab tolak 1 dapat tolak 1X, X darab tambah 8 dapat tambah 8X. Tambah 8X tolak 1X menghasilkan tambah 7X. Dan kita dapati sebutan yang diperolehi bersamaan dengan sebutan yang berada di bahagian tengah. Oleh kerana itu, jawapan pemfaktoran yang diterima adalah X tambah 8. Jawapan yang kedua adalah X tolak 1. Bersamaan sifar. Kita tutup sebutan yang kedua. Kita dapat X tambah 8 bersamaan sifar. Atau kita tutup sebutan yang pertama. Kita dapat X tolak 1 sebagai sifar. Pindahkan 8 ke sebelah kanan, kita mendapat X sama dengan 0 tolak 8 dan nilai X yang diperolehi adalah negatif 8. Kemudian persamaan yang kedua, pindahkan 1 ke sebelah kanan, kita dapat X sama dengan 0 tambah 1 dan nilai X yang diperolehi adalah 1. Jadi untuk persamaan kuadratik X sama dengan 8 tolak 7X bahagi X mempunyai dua punca, iaitu negatif 8 dan 1. Contoh 5, soalan yang dikemukakan adalah soalan yang berbunyi, selesaikan persamaan kuadratik 3X darab 4X tolak 1 tambah 4X sama dengan 6. Untuk menemui jawapan, langkah yang perlu dibuat, kita bentuk terlebih dahulu bentuk am persamaan kuadratik, di mana kita diberi 3X darab 4X tolak 1 tambah 4X sama dengan 6. Untuk mendapat bentuk am persamaan kuadratik, kita memindahkan 6 ke bahagian kiri dan kita mendapat 3X darab 4X tolak 1 tambah 4X tolak 6 sama dengan sifar. Kemudian langkah seterusnya, kita lakukan proses kembangan di sebutan yang duduk di hadapan. 3X darab 4X 12X kuasa 2, 3X darab tolak 1 tolak 3X tambah 4X tolak 6 sama dengan sifar. 12X kuasa 2, tolak 3X tambah 4X melahirkan tambah X, tolak 6 sama dengan sifar. Lakukan proses pemfaktoran di mana 12 adalah 3 darab 4, X kuasa 2 X darab X dan 6 merupakan 2 darab 3. Tanda tolak sini boleh dihuraikan sebagai tolak darab tambah. Kemudian kita telah lakukan proses darab silang, 3X darab tambah 3 melahirkan tambah 9X, 4X darab tolak 2 melahirkan tolak 8X. Tolak 8X tambah 9X melahirkan tambah X. Sebutan yang kita lihat adalah bersamaan dengan sebutan yang berada di bahagian tengah. Jadi jawapan pemfaktoran yang diterima adalah 3X tolak 2. Yang kedua, 4X tambah 3. Sama dengan sifar. 3X tolak 2 sama dengan sifar. 3X sama dengan pindahkan 2 ke kanan dapat 0 tambah 2. 3X sama dengan 2, X dapatlah 2 per 3. Kemudian sebutan yang kedua adalah 4X tambah 3 sama dengan sifar. Pindahkan 3 ke kanan untuk dapat 0 tolak 3. 4X sama dengan negatif 3, X dapatlah negatif 3 ke 4. Punca persamaan kuadratik yang dikemukakan adalah 2 per 3. Yang kedua adalah negatif 3 per 4. Persamaan kuadratik boleh diselesaikan melalui langkah pertama menulis bentuk am. Yang kedua melakukan proses pemfaktoran
Dan akhir sekali kita lakukan ataupun memperolehi punca daripada pempaktoran yang diperolehi.